Letupan bunga api dan mercun di dataran Jam Besar pada awal pagi tadi dipercayai berpunca daripada penjaja yang membakar bunga api di tepi jalan. Menurut saksi yang enggan dikenali, kejadian kira-kira pukul 4.48 minit pagi itu berlaku ketika kebanyakan peniaga di Kemah Perniagaan Bazar Aidilfitri sedang mengemas untuk menutup perniagaan masing-masing. Katanya beberapa anak muda yang dipercayai penjaja bunga api dan mercun membakar bahan tersebut untuk berseronok. Namun bekas bunga api yang dibakar itu dikatakan terbalik menyebabkan letupan jadi tidak terkawal sehingga percikannya membakar sejumlah bunga api dan mercun lain yang dipamerkan di atas meja jualan penjaja terbabit. Katanya dia yang berniaga di bazar di situ bersama beberapa peniaga lain terus bergegas ke lokasi untuk membantu penjaja itu selepas keadaan menjadi tidak terkawal. Oh.